Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil R. bertandang ke kediaman Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024, sore. Mantan wali kota Bandung itu berada di dalam kurang lebih 1 jam sebelum menemui awak media untuk wawancara. Kepada awak media, RK menjelaskan perihal kunjungannya. Sebagai bakal calon gubernur Jakarta mendatang, RK meminta wejangan JK. RK mengaku bersyukur JK bisa menerima kedatangannya. Ia menganggap mantan ketua umum Partai Golkar itu sebagai ayah sekaligus guru bangsa. Mengingat wejangan JK, RK mengatakan, prioritas utamanya kini adalah mengatasi kampung-kampung kumuh di Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018 sampai tahun 2023 itu mengatakan, tugas utama Gubernur Jakarta mendatang memang bukan hanya mengatasi macet dan banjir, tapi juga membenahi kampung kumuh. Politikus yang minta dipanggil Bang Emil itu berpendapat, perumahan vertikal merupakan solusi permasalahan yang menyertai kehidupan masyarakat di Jakarta.